Ini biasa dipakai untuk gerinda kayu yang untuk melubangi, tapi kita modifikasi sendiri. Di sana juga dimodifikasi sendiri, memakai tinggal ganti ininya aja. Apa ini namanya? Nah, itu alatnya atau kuncinya. Sebenarnya ada lagi untuk chainsaw. Jadi ada alat lagi satu namanya chainsaw, cuma untuk kelas-kelas kecil seperti ini ya kita hanya pakai ini. Apa ya? Udah itu aja mungkin ya. Oh, ini ada alat lagi. Ini namanya kalau di tukang kayu ya tatah. Sama sih. Hanya kita modifikasi aja. Kalau yang ini kita modifikasi seperti itu supaya untuk